kami berada di Lasaupo di Kota Belud untuk syuting apa? Syuting music video Femina Dance bersama dengan Dog. Sudahlah kau. Salji ke? Tambah lagi dia. Mau apa itu talent BTS? Hari ini terpaksa kita berlawan sama angin. Kuat angin. Sekarang masih menunggu setup. Panas, kita kasih korban si Devi. Sebenarnya itu korban Mbak Kendit. Ini macam bakar. Apa tugasan? Terbang Susi. Kau salah bahas apa aku bikin kau punya musik. Kau ni pun sudah di sebelah kau. Kau kenapa kasih menyanyi dulu? Kau ni sabar. Oh iya, oke. Okay. 1, 2, 3. Tunggu, tidak jadi. 1, 2, 3, action! Pengorbanan Susi menghapuskan derita. Ini dia bikin lagu sah. Dia producer. Wow. Enggak si Susi. Song yang nyanyi si song lirik by Edika. Okay. Producer. Betet. Yeah. Melupakanmu, menghapuskan derita demi hidup abadi untuk selamanya. Bumi, bumi, no do. Oh, bumi, no do. Putri Lajin. Apa kau cabut tu? Saya cabut ini mengganggu. Kerana? Mengganggu. Oh, berlari-lari tu. Pandangan cing. Tenda apa lo? Kalau saya punya vokal. Panas. Susah apa sih? Pandai step. Tinggi kalau dapat pada saat ini. Saya gini so tadi. Begitu so. Oke, salam petang, cing. Makan kita punya makanan lah. Cing makanan. Oke, makanan kita sudah sampai. Jadi mari kita makan. Cing makanan. Hai. Wih, gila punya cantik. Memang saya cantik pun. Jadi sekarang kami mau sambung. Bye. Telah berlaku sesuatu yang disangka akan berlaku. Tapi biarpun kita delay, sudah kita teruskan saja. Alright.
Ambil yang cup juga. Apa cup? Sakit loh tekak saya ini teriak-teriak. Oke. Jadi mau teruskan atau teruskan. Second take yang tadi. Oke, okay, let's go. Fokus. Cukup lagi. Sekarang last take for dancing. Tapi kan saya enggak tahu apa kejadian sama produser lagu saya. Tukang payung. Payung. Lawa. Kita terbang, kita punya shooting sana atas. Lagi sih, bitch. Agak-agak lah bah, kalau mau menipu kurang aja. Ada helikopter sampai di lini sini nih. Tapi kalau kau naik tidak muat. Jatuh nanti helikopter. Hey, cam rolling. Yeah. My job is done. Sekarang talent punya job lagi. Cepat tu sekarang. Sebabnya kita disangkir sudah, guys. Iya. Syukurlah tidak berapa panas sudah. Anak Sofia. Kita masuk neraka begitu, udah punya pintu pembukaan. Hai Ante. Ante, see you. Tapi sekarang kabut si princess, pergi tidak kesempatan dan sudah mau pergi kita pinggir. Kamu sini kah, kebaik. Reh, kuatkan semangat Reh. Kebaik. Pokok karena tiup angin dan begitu juga. Gila apa juga buat Rudy ini. Nanti our second location untuk hari ini punya syuting di Eko Pelancongan apa? Tomodo Paradise di Tombolion. And thank you so much kepada Eko Pelancongan Tomodo sebab sudah menerima kehadiran kami pada hari ini. Jadi kepada kamu orang, sesiapa yang mau macam mandi-mandi sungai ataupun camping-camping, panggang-panggang kah, kamu boleh datang di sini sebab vibe dia healing lah kampung sungai dia. Cuma sekarang kan dia musim kemarau, jadi ada kurang sedikit lah air dia, tapi air dia cantik lah. Tapi saya mau kasih tinggal kamu satu. Walai kopusan dia bilang. Walai kopusan. Jenba. Jun ba record Fadi malas dah. Jom kita pergi sungai. Mari. Kasih tengok kamu view dia macam mana kalau kamu mandi sungai di sini. Oke, kita akan sambung syuting dekat sungai apa nih? Sungai Wario. Sungai Wario. Swim at your own risk. Paling penting sungai adalah tangkal. Jadi kalau kamu di sini jangan berani mau tangkap ikan. Oke? Sebab musim kemarau, jadi air dia pun memang dalam paras yang surut lah. Tapi kalau kamu mau datang pun oke aja. Sebenarnya kamu boleh panggang-panggang. Ada pondok-pondok lagi di sana. So, sungai dia pun not bad. Musim yang biasa. Musim-musim yang biasa. Confirm shock nih mau mandi sungai. Macam saya mau terjun. Hei, anda berpakaian putih. Diamlah, saya cukup. Kalau sampai lutut dia, saya rasa sampai perut kalah. Oh, diam, Mbak. Adakah begitu pindik saya? Dia kan tinggi.
Kok kan pindik? Kok diam lah. Nah, tinggi bos ya. Itu kamera. Saya rasakan kalau macam bukan musim kemarau sampai sini nih aja tuh. Sana sini membakar. Jangan kamu buat pembakaran terumbu karang, kamu ini pun. Lain kali kalau membakar-bakar diri sendiri, ay, marah. Kamu merusakkan keindahan alam sekitar yang berada di Sabah. Orang datang sini menengok kita punya alam sekitar, sebab kita kaya dengan keindahan alam yang sudah dibagi oleh Tuhan. Kan? Tapi kamu pergi kasih rusak. Maka dengan itu rajin-rajin lah. Apa rajin? Jangan membakar. Oh, maksudnya rajin-rajinlah kita menjaga nama baik hutan simpan kita. Berada di tempat paling terakhir di Kuala Abai. Ini adalah hidden punya pantai yang kamu tidak tahu. Hello sister. Boy kan? Apa perasaan kau nih? Panas. Panas. Lapar. Elaborasikan. Saya mau main game. Hari ini sangat penat. Sudah berjamur lagi, saya pun sudah sunburn, nah hitam juga, tapi anyways. Oh okay, shoot. Last sudah. Cheers. Hati-hati. Beli bye. Wiss, tegap loh. Ayo, sebesar ya. Bukan itu. Lawaknya. See you. Aesthetic loh. You. Hai. Biar suara sama anjing. Tak review lampu. Ah, ini my little son. Wow. Bukan begitu. Udah ada mood soko. Kenapa? Aku malas. Kamu mau di zoom. Ayo,